Seminggu dua ni asyik hujan dan memang sejuk bro. Dah macam Cameron, aku tak tahu aku duduk kat mana sekarang ni, kat Malaysia ke dekat Cameron ke, tapi memang sejuk lah. So, untuk video kali ni aku just nak unboxing satu perfume yang aku baru beli minggu lepas aku rasa. So this perfume adalah pre-order and quite some time juga aku cari perfume ni. Perfume ni adalah daripada local. So ni adalah Bau by Adania Lost in the Desert. Okay, datang dengan 50ml Eau de Parfum. So, jom unbox this. Kita tengok apa ada kat dalam. Aku tertipu sikit, aku ingatkan dia buka macam ni. Tapi rupa-rupanya ini line ni cuma okay, dia actually buka macam ni je. Okay, anyway, just buka je lah, tengok apa dekat dalam. Oh my god, aku dapat bau macam bau kayu. Okay, so this is the bottle. Right, dia punya cap ni memang kayu betul lah. Aku dah baca dekat dia punya Shopee tu memang dia tulis kayu betul. Okay, actually dia bau kayu tu bau daripada penutup dia. Sudah, aku bau macam bakarat. Oh my god, takkan bakarat kot. Penutup memang nice lah, macam lalik yang krenoir. Okay, atas ni tak ada apa lah, tak ada just tulis apa, just penutup saja. And then tak, dia tak klik. Okay, dia tak klik, tapi sebab botol dia 50ml je, so kau boleh pegang macam ni lah, no problem. Aku malas nak ambil test strip aku akan spray kat sini lah. Moment of truth. Tengok spray dia, aku tengok spray dia sekali. Oh, susah lah nak bau, aku tak bau sangat. Spray dia. Okay, aku tak tahu macam mana nak bagi first impression untuk perfume ni. But this perfume ada DNA bakarat yang mengingatkan aku dekat bakarat. Memang ada sedikit sweetness. Aku rasa dia datang daripada saffron lah. Yang bilanya ada nama desert ataupun Mediterranean punya, dia akan letak saffron. Dan saffron tu kadang-kadang dia akan bagi impression of bakarat rouge lah. Aku actually tak dapat bau sangat bau perfume dekat tangan aku dengan dekat kotak tadi. Aku tak tahu hidung aku sebab selap aku sesema ke apa. But anyway, bau dia of course pleasing, sweet. And then I think aku rasa ada saffron. Okay, aku tak tengok notes dia. And ada macam vetiverish sikit. Quite good tapi tak impressive. So yeah guys, that's it the video untuk hari ni. Aku harap korang enjoy dengan video ni. Stay tune for more content. Tekan butang subscribe dan like. I'll see you soon.